Pemirsa, memasuki hari ketiga libur panjang Tahun Baru Islam, Satuan Lalu Lintas Polres Cianjur kembali memberlakukan sistem satu arah atau one way dari arah Bandung menuju objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu siang. Hal tersebut dilakukan untuk mengurai kepadatan kendaraan wisatawan di Lembang. Seperti inilah kondisi pantauan arus lalu lintas di Jalan Raya Lembang yang tengah dilakukan sistem satu arah atau one way yang diberlakukan tepat di depan objek wisata farmhouse dan persimpangan Batrik Lembang yang dilakukan Satlantas Polres Cimahi dari arah Bandung menuju kawasan wisata Lembang, Bandung Barat. Rekayasa jalur satu arah tersebut guna mengurai kepadatan kendaraan wisatawan di hari ketiga libur panjang yang didominasi oleh kendaraan luar kota Bandung. Pasalnya dibandingkan Jumat kemarin, kepadatan kendaraan di hari ketiga libur panjang tersebut lebih ramai. KBO Lantas Polres Cimahi Ibtu Dudi Iskandar mengatakan, hingga Sabtu siang sebanyak 5 hingga 7 kali sistem one way, penarikan dari bawah ke atas pun sudah diberlakukan. Selain one way, kanalisasi penyeberangan jalan dan parkir kendaraan yang hendak masuk ke setiap objek wisata pun dilakukan. Ya baik, saat ini situasi secara umum masih kondusif, namun ada ruas yang memang saat ini cukup meriah, padat namun tetap mengalir. Saat ini untuk wilayah wisata Lembang, khususnya Farmhouse dan Asia Afrika, dari arah Bandung masih cukup meriah, sehingga saat ini kami melakukan pencairan dengan cara CB One Way, mengutamakan arus dari bawah dulu ke atas. Selain itu juga kami melakukan kanalisasi terhadap parkir kendaraan yang akan masuk ke wilayah wisata Lembang, juga kanalisasi para penyeberang jalan seperti itu. Hingga Sabtu siang, kendaraan wisatawan pun terpantau masih berdatangan. Maka dari itu, secara situasional, sistem one way pun akan dilakukan selama libur panjang Tahun Baru Islam kali ini. Pihak kepolisian pun memprediksi kepadatan di kawasan objek wisata Lembang akan berlanjut hingga minggu besok dan petugas pun akan tetap siaga untuk mengatur lalu lintas agar tetap lancar di kawasan wisata Lembang. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.